Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sobat Digimac. Ya, mohon maaf sekian lama saya baru bisa upload lagi untuk jam yang terbaru. Sebenarnya jam ini sudah lama saya beli, cuman belum saya review atau belum saya unboxing. Nah, untuk kali ini kita review, ya review ini adalah smartwatch Unless You Run. Nah, ini adalah smartwatch H30. Ini menurut saya sih recommended banget ya, karena ini sudah setahun setengah saya pakai, sampai sekarang awet, baterainya awet, baterainya kuat sampai 3-4 hari kalau kita sambungkan ke atau kita sinkronisasi ke handphone, kuat sampai 2-3 hari ya. Ini dia smartwatch, kita buka ya, ini dia guys. Nah, ini ada kodenya. Nah, ini dia kodenya H30000000338 39. Nah, ini dia, kita buka ya. Jangan lupa Sobat Digimac, terus bantu subscribe, like, and comment channel Digimac, karena tanpa kalian channel ini tak akan berkembang. Ini instruksinya, ini di dalam boxnya kita dapat instruksi. Nah, ini kerennya ini banyak, jadi dia bisa buat ngatur ada cuaca, ada alarm, stopwatch, play music, lock for mobile phone. Nah, itu bisa mengunci. Nah, ini push notifikasi untuk WhatsApp, untuk Facebook, Instagram, atau pesan. Itu lagi, ini bisa mode kontrol kamera. Nah, ini mode kontrol kamera ya, itu setting. Nah, ini waktu minum, dia bisa menentukan, kita bisa setting mengingatkan kita untuk minum. Nah, minum itu sangat bagus ya Sobat Digimac, jangan lupa minum, perbanyak minum air putih biar pada sehat. Nah, ini ada pergerakan reminder, artinya kita jangan kebanyakan duduk, harus bergerak, badan kita harus bergerak. Nah, ini dial setting, artinya ini untuk sinkronisasi gambar, apa namanya, background. Ini bisa diupdate ya, ini kayak udah beberapa kali update dari awal. Nah, ini dia, ini ada temanya, tema dan wallpapernya kita bisa ganti foto kita ya Sobat Digimac. Ini ada sport mode, portrait, record, dan sleep. Ini banyak sekali ya, banyak sekali, masih banyak lagi. Ini ada tekanan darah, ada denyut jantung. Nah, ini ada mindful decompression. Nah, ini waktu-waktu untuk, ini masih banyak lagi ya. Nah, ini dia, ini dalam bahasa China mungkin ya. Nah, ini ada kitabnya, kita taruh. Nah, ini untuk ini, jangan lupa nanti aplikasinya kita udah saya download sih. Nah, ini dia bentuknya, ini dia, ini dia Sobat Digimac, keren, mantap, mantap kan Sobat Digimac. Ini kalau kita, ini dia layarnya. Nah, ini dia ya, ini kita taruh kitabnya, kita taruh. Nah, ini dia, kita pasang dulu. Nah, ini kita, ini dulu biar kelihatan dia, dia nyala ya Sobat Digimac, dia nyala. Ini dia H30 smartwatch H30. Ini saya kasih review dulu ya, untuk temanya ini ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
ini untuk kecerahannya bisa kita kurangi dulu ya, cerahannya kita coba kurangi dulu biar nggak terlalu silau. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini sensitif banget ya, layar sentuhnya ya, bagus ya. Ini ada mode sport, ada banyak. Ada lari, bersepeda, ada banyak lagi. Nanti di aplikasinya juga ada renang. Ini IP-nya udah IP67 kalau nggak salah deh. Jadi dia lumayan untuk hujan-hujanan anti air. Saya sudah setahun setengah memakai ini. Kehujanan, kepanasan dia kuat. Cuman memang materialnya ini kan logam. Nah, untuk catnya dia udah ini ya, karena kena keringat ya. Ini udah saya cat ulang nih. Ini udah saya cat ulang. Nah, ini untuk materialnya dia logamnya cat. Logamnya agak ini ya, apa namanya, agak rontok. Jadi saya pernis lagi. Ya. Iya. Sampai berenang, sepeda, untuk yoga, atau bisa ini untuk wall climbing, untuk hiking, oh, banyak ya seperti ini. Nah, ini untuk tekanan darah, ini untuk denyut jantung, ini untuk oksigen, oximeter. Ini buat foto, ini buat nyari handphone. Kalau kita konekin ya, sekarang saya konekin ya. Bentar, sobat Digimax, saya taruh dulu sebentar ya. Kalau ini kan kita koneksinya, kalau dia sudah konek, artinya dia bisa. Kalau kita buka di sini, kita ke alat, nah alat, nah ini dia sudah konek ya, ini konek. Jangan jauh, ini konek. Nah di sini kita bisa pengaturan untuk setting jam ya, untuk setting jam wajah nih. Di sini sudah bisa. Nah, di sini ada 5 yang sudah terpasang. Artinya yang seperti ini ya memakai foto dari galeri ya. Nah, kalau ini sistem. Nah, ini dia. Kita bisa pilih ya banyak. Pilihannya ada banyak. Ada banyak ya. Oh iya, untuk aplikasinya dia pakai aplikasi Adobe Reel. Ah, ini dia aplikasi. Sebentar, saya keluar dulu. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, aplikasinya ini dia. Aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Nah, Adobe Reel. Dia selalu minta update juga ya. Ini kita buka. Nah, langsung ya. Connect 65%. Di sini ada di sini ada kesehatan. Nah, itu denyut jantung, tekanan darah, oximeter, tidur, air minum, oh, ini catatan ya, catatan. Setelah penggunaan. Di sini ada olahraga, sampingnya ada olahraga. Kita bisa konek di sini, dan ini langsung ada GPS-nya ya, jadi dia terkoneksi GPS. Nah, jadi jam ini, smartwatch ini terkoneksi dengan GPS. Jadi lokasi kita bisa lihat kita ada di mana nih. Nah, di sini nanti ada. Nah, ini alatnya. Nah, ini. Ya, ini dia H30. Ini dia H30.
hanya ada panduan peralatan, mengingat menetap, menu bisa terbuka atau tertutup, artinya kalau tertutup kita tidak gunakan, terbuka kita bisa gunakan. Mengingat minum kita sudah buka. Target berat badan tidak bisa, menekankan terbuka, denyut jantung tidak normal bisa, asisten kesehatan wanita, karena memang jam ini sebenarnya diperuntukkan untuk wanita, tapi pria dengan warna-warna tertentu, warna hitam atau apa, ini juga bisa ya, bisa digunakan ya sobat internet. Ini keren sekali nih ya. Mengingat jam alarm, mode jam jangan ganggu. Tembak gelang, artinya ini tembak gelang ini buat foto ya. Kita foto itu bagi Mac. Nah, dia bisa memoto. Bisa memoto ini dia sobat. Bisa memoto. Nah, ada hasil ya sobat di Mac. Hasil ya sobat di Mac. Kita kembali dan dia otomatis kembali juga. Lanjut to gerak. Nah, ini pilihannya banyak yang to gerak ya. Ada lari dalam ruangan, ada ini yang sudah tambahkan yang atasnya. Tadi jalan-jalan di luar ruangan, lari di luar ruangan, bersepeda, mendaki, lari dalam ruangan, sepak bola, renang, bulu tangkis, golf. Nah, ini bisa ditambahkan. Bersepeda misalnya, nah, dia hanya 9 ya. Kalau mau ini dikurangi dulu yang atas, baru ditambah yang bawah. Bisa yoga juga. Nah, ini sobat Gmail. Oh iya, untuk update-nya dia bisa di sini update firmware. Di sini udah versi terbaru ya. Ini bisa firmware untuk firmware ini. Artinya ini sudah versi terbaru. Dan untuk versi aplikasinya juga di sini bisa diperiksa. Nah, artinya sudah terbaru juga ya sobat di sini. Nah, ini dia smartwatch H30. Simple, elegan, murah. Ini waktu beli setahun setengah yang lalu kurang lebih ya, harga 250-an, 250 ribu rupiah. Tapi banyak. Kita coba ya sobat Cimik ya. Kita coba ganti. Perhatikan wajah dia. Artinya ini nomor 5. Nah, ini nomor 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1, nomor 2. Nah, ini kita ganti ya sobat. Nomor 2 ini kita ganti ya. Kita ganti dengan cari yang ini. Misalnya kita ganti yang ini. Nah, kita klik, kita pilih nomor 2. Lanjut kita kirim ke perangkat. Dia akan mengirim. Nah, ini dia sobat, ini langsung sinkron untuk mengganti wallpaper dan tema dari smartwatch ini. Ini keren ya sobat Gmail, kalian nggak akan bosan. Di toko online dia masih ada. Waktu saya beli di, kalau nggak salah saya beli di Akulaku ya, aplikasi Akulaku. Di Shopee juga ada ya sobat Gmail. Nah, harganya relatif beda-beda. Sekarang sih sudah naik. Waktu saya beli ini sekitar 250, tapi saya dapat diskon. Nah, mungkin sekarang harganya ya 300-an atau masih 2,5-an. Saya belum lihat tadi. Silakan cari aja smartwatch H30 H30, ya kan kalau bahasa Inggrisnya. Berhubung saya orang Indonesia, jadi ya H30. Nah, ya sampai ini baru 33%. Nanti kalau sudah 100% dia otomatis. Ini jaraknya bisa sampai 10 meter ya sobat di sini. Nah, nanti tadi sudah saya jelaskan di aplikasi handphone, nanti akan saya jelaskan di smartwatch-nya. Kalian ya sobat di sini, review dan kita tutorialin. Tutorial untuk kalian yang mau memiliki smartwatch H30 ini. Ini langsung dikirim dari luar negeri ya. Waktu belinya saya pakai jasa ekspres online, belinya langsung luar negeri. Ongkirnya relatif tergantung dari
tersediaan dari aplikasi shop online-nya 60-70%. Oke, ya mohon maaf ya Sobat Digimax, ini agak lama karena saya langsungin biar Sobat Digimax lebih paham, yang mungkin yang sudah punya lebih paham, dan saya, kita saling berbagi. Jangan lupa Sobat Digimax bantu subscribe, like, dan komen. Silakan bertanya-bertanya pada channel Digimax, ya kan? Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, atau kalian silakan bertanya belinya di mana bang, atau di harganya masih berapa bang, jadi sudah saya jelaskan ya Sobat Digimax. Ya, jangan lupa subscribe Sobat Digimax ya, subscribe ya, karena subscribe membantu view. Nah ini dia, alhamdulillah rabbil alamin, pengiriman selesai, kita klik ya. Nah ini dia, sekarang aplikasi kita tinggalkan. Nah ini dia, jamnya sudah terganti ya. Untuk foto kalian bisa disesuaikan, kirim foto juga ini ya. Oke, Sobat Digimax, nah ini dia kecerahan, bisa cerah banget ya Sobat Digimax ya, dan pengaturan ini buat musik ya Sobat Digimax. Nah kalau handphone ini sudah connect, sudah sinkronisasi otomatis, kita setel musik langsung ya Sobat Digimax, bisa mengontrol dari handphone. Iya, Sobat Digimax. Oke, musiknya langsung sinkron. Kita bisa kontrol dari sini dengan pakai handset. Atau kita mau lagu yang lain bisa. Nah, kita balik lagi. Oke, kita bisa gedein juga di sini, bisa gedein volumenya, kita bisa kecilin. Simpel gitu Sobat Digimax ya, keren ya, mantap. Kalian gak bakal nyesel kalau beli smartphone ini, murah meriah, murah meriah, dan fungsinya sangat banyak. Kita matikan dulu ya Sobat Digimax. Nah otomatis kita back ke yang lain. Di sini ada kecerahan, musik sudah, ini indikator baterai, ini tipenya Sobat Digimax, firmware-nya, ini dia firmware-nya Sobat Digimax, about firmware volume 1521, MAC address C3.2A3OD50, nah itu kodenya, Bluetooth name A30. Kembali lagi, ini kalau kita putuskan sampai ini buat shutdown. Kita balik lagi, kita balik lagi. Nah ini dia, ini ke terangannya Sobat Digimax. Kalau menurut saya ini terlalu terang. Iya, nah kita lihat. Oke, nah ini dia. Ini buat cuaca. Ini buat ini. Ini tadi buat kanan darah, ini oximeter, ini denyut jantung, dan sebaliknya. Ini buat musik, ini buat wanita ya, ini buat wanita sebenarnya, buat wanita nih ada head, kalau wanita sedang M atau sedang naik, dia ada hari-hari day yang itu dimana waktu subur, hari tanggal subur dan tanggal sedang head. Ini notifikasi ya, notifikasi ya, banyak yang notifikasi. Nah ada tanya tombolnya seperti ini untuk tombol home ini ya. Nah seperti tadi, ini buat nah cuacanya. Ini ya, cuaca
Ya, demikian sampai di situ dulu untuk video saya kali ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi dengan produk-produk terbaru dari channel Digimax. Jangan lupa support channel Digimax. Ya, sobat Digimax, insya Allah berkah untuk kalian dan untuk saya juga. Nah, materialnya logam, ini berat ya. Beratnya hampir ya 300 gram. Lumayan. Tetapi solid, anti air. Tapi jangan buat berenang ya, karena saya belum pernah pakai untuk berenang. Kalau untuk kehujanan, kena air atau apa, dia masih kuat, mantap. Mantap sobat Digimax, keren. Ini juga banyak, bisa ganti-ganti foto sobat Digimax, keren ya. Tapi ya ini foto bocil, mantap. Untuk layarnya juga jernih banget. Sampai di sini dulu review dan tutorial smartwatch H30. Fungsinya banyak, harganya murah meriah ya. Ini juga kalau kalian mau nih saya jual nih, jual murah nih. Kalau ada yang sobat Digimax ada yang berminat nih, saya jual murah dengan keadaan seperti ini tapi lengkap. Oh iya, satu lagi untuk ngecasnya dia memakai magnet ya sobat Digimax. Nah ini saya geser dulu. Nah ini dia nih sobat Digimax, ini dia, ini magnetnya. Nah dia seperti itu, dia akan tidak ngecas. Saya pakai power bank. Nah ini dia ngecas ya sobat Digimax, langsung sinkron mantap, pokoknya mantap. Kalian gak bakal nyesel kalau beli smartwatch ini, daripada kalian beli smartwatch yang abal-abal. Pokoknya ini dia yang paling keren, mantap. Udah, sampai di sini dulu ya sobat Digimax. Nanti kita lanjutkan lagi untuk video-video unboxing yang lain, tutorial yang lain, produk-produk yang lain ya. Oh iya, untuk sobat Digimax saya ingatkan, saya tidak berpatok pada jam G-Shock doang atau salah satu merek tertentu. Saya mengunboxing atau mereview produk-produk terbaru yang ada rekomendasi atau kalian inginkan, bisa silakan kalian komentar apa yang kira-kira mau di review sesuai dengan kemampuan saya, akan saya review, unboxing dan saya tutorialkan. Saya cari dulu pengetahuannya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rezeki kalian tambah banyak, tambah berkah. Juga selalu selalu berkah dan kalian membantu channel ini tambah biar tambah berkembang, subscribe-nya, view-nya ya, biar channel ini bisa sebagai monetasi juga dan saya bisa membeli produk-produk terbaru untuk di review. Oke sobat Digimax, oke. Yeah.